Halo moms, berjumpa lagi di official YouTube channel herstory.co.id. Moms, tahu nggak sih beberapa pasangan senang mencoba hal-hal baru dalam melakukan hubungan intim. Salah satunya tempat bercinta. Hal ini menjadi faktor pendukung dalam hubungan intim. Mencoba tempat bercinta baru juga dilakukan agar terhindar dari rasa bosan dan jenuh melakukan hubungan intim di tempat yang itu-itu saja. Namun ternyata ada beberapa tempat yang berbahaya untuk bercinta moms. Yang pertama, pantai. Mungkin terdengar romantis bercinta di pantai, namun sebuah penelitian menemukan bahwa pantai lebih kotor daripada air di sekitarnya dan bisa menimbulkan infeksi, ruam, bahkan diare. Ini karena butiran pasir pantai bisa berbahaya jika mengenai misli, terlebih jika pasir tersebut masuk ke dalam misli. Yang kedua, dalam air. Pasangan yang melakukan hubungan intim di air harus waspada terhadap potensi cedera atau kerusakan akibat terpleset, jatuh, atau tenggelam. Bercinta di air juga mempunyai banyak risiko kesehatan, terutama untuk wanita. Air danau, sungai, laut, dan kolam semuanya mengandung bakteri seperti E. coli atau Salmonella. Yang terakhir, tangga. Melakukan hubungan intim di tangga bisa berbahaya jika salah melangkah. Kamu dan pasangan bisa tergelincir di bawah. Maka itu perlu ekstra hati-hati jika ingin mencobanya ya moms. Waduh, ngeri ya moms. Kira-kira ada lagi gak sih moms yang bahaya kayak gini? Coba dong sharing dengan cara komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. See ya!